Bismillah, Assalamualaikum. Saya Wardina Safia mengambil peluang ini selaku seorang selebriti dan juga AJK Mizan untuk mengambil peluang ini untuk merayu kepada rakyat Malaysia, khususnya para-para wanita. Ramai pengikut-pengikut saya merupakan antara ibu-ibu, ibu-ibu muda, anak-anak remaja muda, dan seharusnya saya juga amat risau dan amat jijik sekali dengan taktik-taktik yang seperti kata Dr. Har, merendah-rendahkan tahap intelektual kami, rakyat Malaysia. Seolah-olahnya kami tidak dapat membuat pilihan dengan cerdik sehinggakan kami disogokkan dengan bahan-bahan fitnah, cacian, makian, hinaan, dan ini adalah sikap para pemimpin kita. Saya menggesa dan merayu agar para-para pemimpin kita ataupun bakal-bakal pemimpin ini untuk menunjukkan akhlak dan peribadi yang baik sepanjang berkempen ini dengan tidak memperkecilkan, membuka aib, menghina, mencaci pihak lawan mereka dan melaksanakan kempen pilihan raya ini in a civilized manner, to agree to disagree, supaya masyarakat dapat mengambil contoh kepada para pemimpin ini, dan menggesa juga para pemimpin untuk mengingatkan para-para pengikut mereka untuk tidak melakukan sedemikian. Kerana kadang-kadang sepatah kata daripada pemimpin, please stop this to my followers, katanya ya, kepada mana-mana parti politik sekalipun, do not do this, you know, please stop this. Sekiranya pemimpin dapat mengatakan itu kepada pengikut-pengikut mereka yang kadang-kadang lebih obses daripada pemimpin itu sendiri, you know, they will follow. But I haven't heard anything from the leaders to their followers to stop doing this. So it's okay, I don't do it, but you guys do it for me. So this is also a type of madness. InsyaAllah kami mengharapkan supaya para pemimpin dapat membentukkan diri mereka dan juga penyokong-penyokong tegar mereka itu. InsyaAllah dengan contoh yang baik, mereka dapat, you know, dapat menunjukkan akhlak yang baik supaya ianya dapat dijadikan contoh untuk rakyat Malaysia khususnya. Wallahualam, terima kasih.